Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giwo Rubianto sangat senang, bangga, dan tepat rasanya telah diberikan kesempatan untuk menjadi dosen pembimbing dan penguji mahasiswa program doktor Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas Padang. Mengingat situasi dan kondisi saat ini di Indonesia, salah satunya dengan tingginya angka stunting yang berkaitan erat dengan kesehatan pada masa remaja, terutama perempuan, juga kasus HIV/AIDS di Indonesia yang sudah mencapai 519 ribu orang. Produk disertasi novelty yang dihasilkan dari para mahasiswa Universitas Andalas ini mampu berkontribusi untuk turut serta memberikan edukasi khususnya mengenai HIV/AIDS, baik menggunakan modul, buku panduan, dan implementasi langsung yang terjadi di lapangan. Semoga sistem pendidikan yang baik ini dapat selalu dipertahankan dan ditingkatkan agar Universitas Andalas Padang, khususnya pada program studi kesehatan masyarakat, program doktor, dapat terus menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas dan bermanfaat untuk membantu kesehatan masyarakat yang ada dan dapat melahirkan kebijakan berdasarkan riset-riset bermutu. Nama saya Sobat, selaku Ketua Ikatan Alumni Pasca Sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Untuk periode 2022-2027, adapun visi dari ikatan kami adalah menyatukan kekuatan kebersamaan, kekompakan, dan menjunjung nilai-nilai akademik. Adapun kesan-kesan saya sebagai alumni dari Pasca Sarjana S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNAN, saya pribadi sangat merasa tercerahkan ya dengan pendidikan S3 yang saya dapatkan di sana. Selain pengetahuan, juga wawasan ya, dan keterampilan yang melekat tentunya pada diri saya, dan selanjutnya saya bisa aplikasikan di dalam dunia pekerjaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNAN dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami menjadi enabler bagi para alumni di program S3 kami. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.